guys, hari gue bawa prank si LSL SD dengan wall pertama gue. Yes, tanda kutip, karena ini semua gue bikin 1 jam yang lalu sebelum record guys ya. Ya, intinya di prank ini gue bakal ajak LSL nostalgia. Dan tiba-tiba gue pura-pura curhat sampai nangis biar dia ikutan sedih. Jadi guys, sebelum nonton jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya guys ya. Jadi let's begin the video. What's up, Val? What's up? What's up, bro? Kenapa? Anjay. Jadi, gue di sini manggil lu untuk yang namanya ya, lu ya intinya lu nemenin gue nostalgia lah ya. Ya jadi ini maksudnya apa? Ini nostalgia gimana maksudnya? Ya, nemenin gue nostalgia karena ini world lama gue, cok. Ya, ini world pertama gue. Ini world pertama lu. Yes, bro. Gila, tahun berapa? Ini gue 2015, cok. 8 tahun lalu anjir. Lu enggak lihat ini gue ajak lu di versi 1.8.8, cok. Iya, bener. Gila anjir nih, gue nostalgic banget, bro. Oke, jadi kita mau nostalgia bareng gitu di sini. Ya, cok. Intinya nostalgia sih. Nah, jadi ini apa nih? Ah, ini pertama gue bakal nostalgic. Nah, roller coaster lah intinya, cok. GG, cok. Yes. Terus apa ada roller coaster muter-muter dong? Lah, enggak ini enggak. Lu apa, bikin roller coaster buat apa nih? Lihat nih. Ah, apa? Ujung. Val. Ingat Val. Ini gue masih bocil Val. Jadi ini gue bikin untuk lo tau gak sih kolam berenang gitu, cok. Masa nggak tahu? Oh, ini buat loncat gini. Ah, betul. Astaga, cok. Betul. Okay, betul banget. Masih bocil. Masih bocil. Okay, wajar. Okay. Masih bocil Val. Nah. Masih bocil begitu. Lu di mana, cok? Lu di mana? Gue di sini. Gue di tempat main kartu tadi di awal. Nah, sini. Gue sekarang mau nunjukin lu bagian ini, cok. Village gue. Bro. Di village gue, cok. Oh my god. Gue mau nanya dulu, Val. Lu dulu ada ini gak? World pertama lo atau gimana gitu, cok? Iya, gue pernah bikin konten tuh dulu tuh. Ada tuh. Gue sempat pernah nge-visit. Iya, gue pernah nge-visit world paling pertama gue juga. Shit. Gila, lu. Jujur ini sih, nostalgia banget. Iya, bener-bener itu nostalgia banget, cok. Gila, weh. Chess, walaupun gak ada isinya, cok. Anjir, cok. Oh, ini pasti lu cobain ini. Iya, bener. Portal Iter. Bener-bener. Zaman dulu mitos-mitos macet gitu, anjing. Keselin banget, cok. Mitos-mitos surga. Portal surga, anjing. Portal surga. Tai, anjing. Hoax, cok. Gak ada apa-apa, cok. Dan ini... Ini apa, cok? Rumah persahabatan. Anjay. Steve dan Aldo ranjang persahabatan. Steve dan Aldo. Lu ini world tuh sama temen tuh Aldo. Woi, bros. Oh iya, sorry, kenapa? Kenapa lu? Hah, enggak lu beda lu kak. Lu dari teriak-teriak tiba-tiba diem anjing. Enggak. Ini Steve dan Aldo nih. Ini temen lu nih Aldo nih. Woi bros. Iya, maaf, kenapa? Enggak, ini Aldo temen tuh. Gimana jelasin apaan? Ini rumah persahabatan. Ini rumah lu sama si lu kan Steve. Nah, tuh Aldo. Jadi ini rumah lu sama Aldo gitu. Enggak, lu kenapa, cok? Lu lihat nih rumah tiba-tiba jadi diam anjing. Kenapa, cok? Mana jelasinnya ya? Jelasin apa? Ini cut dulu enggak sih? Lu mau cut dulu. Intinya enggak. Ini ya, Val. Gue lupa ya kalau ini gue bikin world ini sama teman gue. Yang Aldo ini. Emang dia teman apa tuh? Teman sekolah, teman apa? Ya, teman kecil gue, teman SD gue. Oh. Teman itu loh, cowok gue sedih banget. Dia ya intinya rumah kita deketan lah ya. Terus dia mutusin pertemanan kita sepihak. Ah, jadi dia sendiri yang mau mutusin pertemanannya. Iya. Yeah. Jadi semenjak saat itu ya sini lo lihat, bahkan ya lo lihat, cok, lo lihat dia kenapa lah, kenapa bros, enggak ini apaan, ini patung dia ya, gue bikin ini sama dia tapi dia dihancurin patung gue. Oh, yang kiri harusnya ada patung lu, itu kaki gue. Enggak, dia emang kenapa dia? Enggak bros, emang dia nape kok bisa sampai rusakin pertemanan gitu loh. Kan orangnya baik kan, Jir? Ya gua tahu, intinya di sekolah ada teman baru dan dia lupain gua dan dia lebih sering mabar sama teman barunya. Tiba-tiba jadi curhat. Sumpah.
Well, sorry ya, banget, Well. Gue tadinya mau record fan sama lu, sumpah, Cok. Gue lupa kalau... Gak apa-apa, anjir. Gak apa-apa, Cok. Temen tuh banyak, anjir. Lu sekarang di Discord, udah rame anak-anak. Yeah. Banyak kan member-member brutal itu semua kan teman-teman lu sekarang. Betul. Artinya, tapi, bros, kalau kayak gini nih... Artinya dia ini, Cok, temen apa? Fake friend bener, temen palsu ini. Sumpah, Well, tapi lu paham gak sih, Well? Kayak zaman-zaman kita bocil kan temen tuh kayak... Ya lu tau lah, berkesan banget gak sih? Ya, iya sih. Tapi sumpah, Cok, kaki lu nih. Ini kaki gue dihancurin, dibom sampai bawah sama dia. Sedih banget gak sih, Well? Kalau jadi gue. Bahkan, Vel, lu sini, Vel. Iya, mana? Gue sama dia sampai gue udah bikin ruang rahasia sama dia. Ruang rahasia. Untuk, iya. Ini literally kayak buku sebagai tanda pertemanan gue sama dia. Mana? Coba lihat. Ini nih. Riba, sumpah. Bayangin, Vel, gue udah berharap gue bakal berteman sama dia selamanya, Cok. Tapi dia malah tinggalin gue untuk seperti teman baru satu minggu ketemu. Mau si Aldo ketemu orang baru pun, kalau misalnya dia beneran anggap lu sebagai temennya, dia nggak bakal ninggalin lu. Dia bakal berteman sama orang itu, tapi juga berteman sama lu. Tapi dia enggak. Bros, kan udah ada teman sekarang, bros. Sudah ada teman-teman anak brutal sekarang. Tapi lu bayangin, Phil, gua. Ding gua, aku udah sampai tanda tangan coba dia. Kayak bestie gua, literally bestie gua, Cok. Emang lu enggak pernah apa punya temen, Cok? Best friend tapi ya. Ada, pernah gua punya banyak teman juga lah pas gua masa kecil. Lu enggak pernah dihianatin kan? Ada yang ninggalin, ada, tapi ya namanya itu udah masa lalu kan, bros. Mau gimana sekarang, kita lebih baik fokus sama yang sekarang kan. Bener, sekarang kan sumpah, Vel, ada... sumpah gue sorry banget, sumpah gue mau record fun sama lu tapi santai, anjir, santai, Cok. Kayak sekarang kan udah banyak apa ya, banyak gimana, banyak member-member brutal gitu kan. Terus ini ya udah, jalanin aja yang sekarang gitu kan. Sumpah deh, beneran, jalanin aja yang sekarang, Cok. Walaupun masa lalunya kayak gitu kan. Gini deh. Gimana? Supaya lebih senang, Ya, iya. Nih. Kenapa? Sabar. Nih. Oke. Okay? Itu teman pengkhianat. Pengkhianat, sini. Sini. Bakar bukunya, bakar! Bakar! Kan dia udah mengkhianati, bayangin. Temen lu udah mengkhianati lu. Bayangkan, lu masih mau ini. Bakar aja buka, Cok. Lu ambil sendiri, lu bakar sendiri. Gak apa-apa nih, gue yang bakar. Lu lah, supaya lebih puas. Lu aja, sana, nih. Lu aja. Kalau gue nanti gue yang salah, Cok. Enggak. Serius. Lu aja. Tapi lu jadi mendingan gak kalau gue beneran bakar? Saya harus ya. Nih, mana? Ini, tuh. Serius nih? Oh, udah. Lu kok gitu sih, Vel? Bukannya gitu, tapi kan ini buat ini loh, bros. Kan harus bisa melupakan teman yang sudah mengkhianati lu gitu loh. Teman yang sudah mengkhianati lu itu kalau diperjuangkan sama aja lu memperjuangkan ikan untuk terbang, tidak akan bisa. Jadi daripada kamu berusaha buat bikin ikan terbang, mending bikin ikan bisa berenang. Itu kan kenangan gua, Fel, kok lu bakar. Tadi lu udah bolehin ya.
Yaudah, udah. Kita mungkin gue bakal lebih tenang untuk nanti sejam dua jam. Nah, iya, iya benar. Mungkin lo sekarang pusingnya sekarang, tapi nanti sejam dua jam lagi lo jadi lebih lega gitu loh. Nih sini. Bentar. Kita naik juga nih. Dia kan udah mengkhianati lo juga. Hancurin juga nih patungnya. Hancurin. Ya kan dia udah ngancurin. Berarti gue harus buat melupakan segalanya lo bro. So kalau gini kan nanti gak bisa move on jadinya. Nah, Temen gue. Kenapa bros? Buff. Rasanya lebih lega sih, Cok. Lebih lega lah. Lebih lega. Lebih lega lah jelas lah, bros. Sumpah, Fel. Thank you lah. Ya kan? Sumpah. Huh. Mending. Aman mending. Kan? Mending. Kenapa? Ya udah deh, gua mau nunjukin satu hal satu lagi. Oh, ya itu ada apa tuh? Lu tahu sesuatu, Fel? Apa? Waktu itu. Hah? Intinya setelah gua SMP dan SMA, gua dapat satu kabar. Kabar apa tuh? Tentang temen gue ini. Kenapa? Anjir, kenapa? Lalu dia. Mending lu ikut gue, Fel. Nih. Ke tempat ini, Cok. Lu harus tau, Fel. Ketika gue SMA, gue dengar kabar. Lalu dia. Udah. Dan ini sebuah kenangan terakhir buat dia. Gue balik ke versi ini dan gue bikin ini untuk dia. Lu buka aja deh. Guys, intinya kalau kalian suka video-video begini, jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di subscribe guys ya. See you next time.